guys, welcome to my channel. Ya, welcome back. Ya, pokoknya gitu. Oke, hari ini aku gabut. Jadi sekarang tuh jam gila, pagi banget ya. 4 menit guys, hari Minggu. Oke, ini aku mau nyata tentang materi persamaan eksponen. Bahan-bahan yang dibutuhin, ya pokoknya butuh brush pen. Ini Lyra brush pen Aqua Brush Duo. Jadi ada yang ya tip gitu. Terus ini matte liner. Terus brush shine pen. Jadi ini yang kecil banget itu loh, buat kayak subtitle semacam itulah. Terus aku pakai jelly roll yang itu. Pokoknya kalian lihat lah. Sama bolpen Kokoro, my favorite. Ili. Oke, ini kita akan catat materi persamaan eksponen. Ya, persamaan eksponen. Oke, kita mulai. Ini aku bikin judulnya itu pertama pakai yang kecil ini, apa sih namanya? Nggak tahu, pokoknya yang kecil ini lah intinya. Terus kita bakal nulis tulisan eksponennya yang pakai yang besar. Jadi kayak biar kelihatan gitu loh. Jadi persamaannya yang kecil aja. Terus eksponennya yang besar pakai warna biru. Haha. Oke, ini ya bisa dilihat di sini nih, persamaan eksponen. Oke, sekarang kita akan catat. Ini yang pertama, aku nyatet apa sih namanya? Kayak definisi atau kayak buat awalannya lah intinya, biar enggak langsung ke bentuk-bentuknya. Jadi ada bentuk 1, ada 6 bentuk. Ya, bisa dilihat situ cepet banget kan nulisnya. Ini aku kayak gabut banget, gila. Pagi-pagi kayak aku tuh sebenarnya udah ngantuk, guys. Terus tapi kayak ya udahlah ya, bikin video lagi niat gitu. Ya udah aku bikin. Kayak ini sekarang ke bentuk keempat. Ya hari ini sebenarnya PS ya. Ini sekarang hari Selasa. Hari ini ada PAS. Apa sih PAS? Pelajarannya matematika minat sama PJOK. Oke, doakan saya bisa ya guys. Ya pokoknya do the best. Yang penting kita sudah belajar. Oke, ini udah ke bentuk 5. Gila, cepet banget ya aku nulisnya. Iya, soalnya dicepetin. Ya. Nah, terus ini ke bentuk 6 ya. Bentuk 6 ini karena di kertas sebelumnya itu gak cukup. Jadi aku tulis di kertas, bukan kertas baru ya. Kertas lama, tapi kertas yang kayak udah dipakai. Tapi dari bagian belakangnya itu gak kelihatan gitu loh. Jadi, soalnya kertas yang pertama itu nanti bagian headernya aku masih bakal hiasin lagi gitu loh guys. Jadi ini aku nulisnya di kertas baru yang ya pokoknya kertas yang berbeda gitu lah. Oke, sekarang nih aku lagi mau ini udah selesai kan, terus aku mau kayak ya menghiasi headernya biar kayak kelihatan bagus dan keren. Asik. Ya ini jadi aku tebeli pakai yang Lyra. Tadi kan pakai mid liner. Jadi ini aku pakai yang Lyra. Terus tinggal tulis. Tulis. Ya enggak ditulis. Ya dicoret-coret gambar. Tuh, ini ditebel-tebeli. Pokoknya kalau menurutku sih ya semaunya kalian juga, maksudnya ya penting. Oh ya, tadi sebelumnya itu aku kasih penggaris biar bisa dibagi 2. Nah, kayak gitu. Ya enggak kelihatan ya guys. Ya udahlah ya. Oh ya, terus aku pakai ini. Ini aku sebutnya apa ya biasanya? Bolpen putih kalau biasanya. Ya ini buat kayak bubble gitu. Semua itu kayak keren banget. Maksudnya simple tapi bagus gitu loh, kayak wah. Oke, ini udah jadi. Habis ini ke afternya ya. Pokoknya kalian lihat final look-nya. Asik. Oh ya, ini yang bentuk 6, T-nya itu aku lupa kasih garis, jadi kayak L. Oke. Dalam 3, 2, 1. Ya itu tadi final look-nya. Dan sekarang udah jam 2 kurang 3 menit. Maaf ya videonya agak gak jelas banget. Makasih semuanya. Bye-bye.